Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah. Amin. Nah, di video kali ini udah sore ya teman-teman, Batin tuh mau masak goreng pisang goreng dan juga bakwan teman-teman untuk buka puasa nanti ya teman-teman. Ini hari keempat puasa kita ya teman-teman. Ini cuman mau tumis kangkung sama ada juga sawi teman-teman. Nah, ini udah goreng pisangnya teman-teman. Kalau pisang ini gampang banget gosong ya teman-teman, karena dia pakai gula tadi, gula putih ya teman-teman. Jadi kalau digoreng itu cepet banget gosongnya teman-teman. Ikutin terus ya. Ini udah goreng bakwannya ya teman-teman. Ini tadi bakwan labu campur wortel ya teman-teman. Cuman labu sama wortel doang ya teman-teman. Bisa jadi bakwan, lumayan ya teman-teman buat buka puasa nanti ya. Nanti tinggal beli lauk buat sahur teman-teman. Yuhu. Ini dia teman-teman, pisang gorengnya udah mateng, bakwannya udah mateng, dan ini ada sisaan nugget sedikit nanti buat makan ya teman-teman. Jadi pas buka ini Batin maunya langsung makan nasi aja teman-teman. Bosen makan lontong mulu ya teman-teman, kali-kali makan nasi. Oke, habis ini Batin mau lanjut ke depan ya teman-teman, mau nyari lauk buka buat sahur nanti. Ikutin ya teman-teman. Yuhu. Nah, ini sore-sore ya teman-teman, Batin tuh mau ke depan ya teman-teman, mau beli lauk buat sahur doang teman-teman. Buat bukaan udah ada ya, Batin makan nasi aja ya teman-teman. Pakai nugget atau pakai apalah, yang penting kenyang ya teman-teman, gak usah neko-neko. Kalau makan lontong itu udah bosen ya teman-teman, setiap hari lontong terus. Jadi Batin tuh hari ini mau makan nasi aja teman-teman. Nih cuacanya hari ini tuh cerah banget ya teman-teman, ini baru 4:30. Batin mau jalan ke depan teman-teman, ikutin ya. Yuhu. Nah, cuacanya cerah sekali teman-teman, tuh ada pisang Batin teman-teman. Terus di sana pisangnya masih tuh baru mau nongol ya teman-teman pisangnya. Nih, jadi ini pisang ini nggak berhenti-berhenti ya teman-teman. Udah dipanen, ada lagi, udah dipanen, ada lagi gitu, alhamdulillah ya teman-teman. Dan ini kalau yang kecil ini lain teman-teman pisangnya. Namanya pisang apa ini nggak tahu teman-teman. Dikasih dari bibi teman-teman. Oke, Batin mau ke depan dulu ya teman-teman, ikutin ya. Nih, suasana di sore hari jam 4:30, ini tuh hari Minggu ya teman-teman. Bismillah, kita ngabuburit sebentar ya teman-teman. Depan teman-teman. Ikutin terus ya perjalanan Batin ya, cuman ke depan situ doang teman-teman, nggak jauh sih. Macet ya teman-teman, setiap sore itu macet karena banyak yang jualan. Kanan kiri itu macet ya teman-teman, banyak yang jualan dadakan. Nah, ini mampir dulu sebentar ke konter ya teman-teman, mau ngisi pulsa dulu. Ya teman-teman.
telur dulu ya teman-teman. Ini sekali lagi mau mampir beli chicken teman-teman, chicken geprek ya teman-teman. Puasa juga rame, apalagi ini tambah puasa, banyak yang jualan dadakan gitu teman-teman, yang bikin macet, bikin rame jalanan. Kalau pulang kerja juga mbak itu lewat sini sampai hampir setengah jam lebih teman-teman, cuma di sini aja. Oke, mbak itu beli chicken dulu ya. Macet banget ya teman-teman, udah tinggal pulang tapi macet banget teman-teman, lihat rame banget. Sekarang pada ngabuburit teman-teman, soalnya banyak yang jualan ya. Pilih aja ya teman-teman, banyak banget jajanan ya. Walaupun nggak puasa di sini juga tetap rame ya teman-teman, apalagi ini puasa teman-teman. Belokan pertama ini patokannya ya teman-teman. Nah, ini pisangnya kelihatan dari sini teman-teman. Oke, udah sampai. Kan pohon pisang dari sini ya teman-teman. Assalamualaikum, Meng. Wuh, jangan keluar. No, enggak boleh keluar. No. No, Meng. Ayo sana. Enggak boleh keluar kan. Nih. Nah, ini tadi belanjaan Mbak Tin dari depan ya teman-teman, bermacet-macetan cuma dapat telur. Tadi ini beli telur ya teman-teman, 16.000, sama ini beli chicken geprek teman-teman. Beli chicken geprek ya teman-teman, dan ini ada ampela ati atau apa gitu teman-teman, ini juga chicken ampela ati teman-teman. Oke, kita mau siap-siap untuk buka bersama teman-teman. Buka puasa hari keempat ya teman-teman. Semoga puasa kita selalu dilancarkan sampai hari terakhir nanti ya teman-teman, atau hari kemenangan nanti. Yuhu. Ini ada tumisan pakcoy ya tadi teman-teman, dicampur kangkung dan juga wortel. Yang penting matang ya teman-teman, gak tinggal lagi mager masaknya ya teman-teman. Yuhu. Kayak gini aja ya teman-teman menu buka puasa Mbak Tin hari ini ya. Ini ada pisang goreng, ada bakwan, dan juga nasi teman-teman. Mbak Tin mau langsung makan nasi ya. Ada tumisan, ini ada nugget dan juga chicken hati teman-teman. Tehnya masih kebul-kebul ya teman-teman. Tinggal menunggu beberapa menit lagi teman-teman kita untuk buka puasa. Insya Allah hari ini udah hari yang keempat ya teman-teman. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Mbak Tin hari ini ya. Tadi pas buka puasanya itu ribet jadi nggak ke video ya, teman-teman. Dan ini udah selesai buka puasanya dan udah mau azan Isya, teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya, teman-teman. Supaya channel Mbak Tin ini bisa berkembang lebih maju, teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi agar supaya kalau Mbak Tin upload video bisa terus mengikuti, teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia menonton atau hadir di video Mbak Tin ya, teman-teman. Kita lanjut di video Mbak Tin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman. Yuhuu.